Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sabri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih diucapkan kepada hadirin hadirat yang sudi datang memeriahkan acara ini. Dan acara ini dianjurkan ataupun program ini, program Mujma 5.0 ini dianjurkan oleh Surau Putra Al-Amin Putrajaya dengan kerjasama PPZ Gen Surau Putrajaya. Dan juga rancangan ini boleh disaksikan di saluran Salam HD, saluran 113 Hit TV. Terima kasih diucapkan kepada penganjur-penganjur. Dan juga terima kasih kepada semua yang terlibat untuk rancangan ini. Dan sebelum kita mulakan, terima kasih diucapkan kepada hadirin hadiran, tuan-tuan dan puan-puan, para-para tuan guru yang sudi melapangkan masa untuk menyaksikan ataupun bersama-sama dengan saya dan juga ahli panel untuk menjayakan rancangan ini atau propaganda ini pada malam ini, yang tajuknya yang akan kita kupas ialah Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Wih, sampu, terkejut aku. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Aduh dia, Alhamdulillah. Tajuk kita, aku yang dulu bukan yang sekarang. Mungkin dulu lain ataupun sekarang dah lain. Dulu lain, sekarang lain. Baik. Berketepatan pula dengan Ma'al Hijrah yang akan kita tinggalkan hari ini, tarikh 16 hari bulan September, hari Malaysia, hari cukup bersejarah. 25 hari bulan Zulhijjah, dan tak berapa hari lagi kita akan menyambut Ma'al Hijrah. Hijrah ini maksudnya berpindah. Ketika Nabi SAW berhijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawarah, maka itu diambil sebagai tarikh ataupun tahun hijrah. 1438 hijrah akan kita tinggalkan dan kita akan menyambut tahun baru, iaitu 14.439 hijrah, insyaAllah. Baik, kita ada dua orang ahli panel yang akan sama-sama kita bertanyakan soalan-soalan. Orangnya handsome-handsome, cantik-cantik, boleh dikatakan model-model belaka, insyaAllah. Di sebelah kiri saya berbaju jubah kacak handsome berwarna coklat, kemilu-miluan. Ada ke perkataan tu, Zain? Coklat kemilu-miluan. Sebab saya pakai berkebiru-biruan. Kan? Jadi, para hadirin sekalian, ahli panel kita yang pertama iaitu Al-Fadil Ustaz Syahrizan Al-Turabi. Dan beliau adalah memang lulusan orang yang pakar, orang bidang dalam pakar dalam bidang agama. Dan mungkin beliau ini yang sesuai sangat untuk kita sama-sama korek tentang peristiwa hijrah. Dan ahli panel kita yang kedua, para hadirin sekalian, bagi salam dulu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu akbar. Tengok baik lupa. Dia baik lupa. Ya Allahu akbar. Saya bila keluar TV, Ustaz, saya ni nervous. Lama tak keluar TV, Ustaz. Ha. Nak kata program baru. Tak boleh kabur di TV lain. Okey, baik. Kita ahli panel kita yang kedua, para hadirin sekalian. Sama-sama sebenarnya satu kampung dengan saya. Orang Perak, saya orang Selama, dia orang Peping. Saya lalu kot Selama, lalu kot Kemunting. Dia pula kebetulan duduk dekat Kemunting. Sama-sama kami dalam bidang seni. Saya menyanyi, beliau menari. Beliau menari, saya menyanyi. Saya berlakon, dia berlakon. Saya duduk atas pentas dakwah, tiba-tiba dia pun sama duduk pentas dakwah juga.
Para hadirin sekalian, ahli panel kita yang kedua itu saudara Adam Khoury. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Tengok jawapan makhraj. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ustaz dah. Baik. Sehat sekarang ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Bajunya cantik juga. Yang ni kekokoan. Kekokoan juga. Tapi lebih pekat lagi nah. Yeah. Alhamdulillah. Baik, kita akan mulakan pusingan yang pertama, okey. Kita ada tiga pusingan. Pusingan pertama kita beri kepada ahli panel selama 15 minit untuk soalan yang pertama, pusingan pertama. Pusingan yang kedua kita beri 10 minit dan pusingan ketiga conclusion kita bagi 5 minit. Dan insya-Allah kita akan habis lebih kurang dalam jam 9 ke 9.15 minit malam. Sempat insya-Allah kita akan solat Isyak nanti berjemaah bersama-sama. Dan jangan pula ada yang balik yang agak-agak yang orang kata sakit pinggang ke apa ke, boleh betul-betulkan pinggang. Yang mana sakit lutut nanti boleh lurus-luruskan kaki. Yang mana dahaga nanti sila minta-mintakan air. Sebab di surau Putra Al-Amin Spa ni, dia nak menuju ke arah 5 bintang. Dekat luar tu macam-macam ada jual, ya. Jadi dipersilakan. Baik, soalan yang pertama ustaz. Dari tadi dah garu-garu aja, ya. Kan kita nak cerita tentang aku yang dulu bukan yang sekarang. Kalaulah kita nak cerita tentang hijrah ni ustaz. Saya bukan pakar tentang hijrah, tapi orang kata saya ni artis hijrah. Begitu juga dengan Adam Khoury. Kita nak cerita tentang hijrah. Penghijrahan, menghijrahkan, berpindah, mengubah. Dulu tak jadi penyanyi, sekarang jadi penyanyi. Dulu jadi penyanyi, tiba-tiba sekarang jadi pendakwah. Tapi nak cerita tentang perubahan ataupun hijrah. Dia ada hijrah kecil, ada hijrah yang besar. Hijrah yang patutnya kita buat ni, kita takut kadang-kadang kalau dia terus pergi berubah nanti yang besar, dipindah ke satu target yang besar, nanti dia jadi hangat-hangat ti ayam. Jadi kita nak tanya, minta nasihat dari ustaz. Kalau ada orang nak berhijrah, nak bermula kita terus pergi ke yang besar ke kita nak pergi yang kecil dulu? Ya? Jadi 15 minit bermula dari sekarang. Tep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang payah kalau menderita orang jual bedak tu. Ingat lagi tak bedak ada jual ke sekarang, tak laku-laku. Mana pergi bedak tu? Ada jual kan? Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, pertama sekali kita bersyukur pada Allah kerana Allah memilih kita berada di bulan Zulhijjah ini, dan kita akan masuki gerbang 1439 Hijriah tidak lama lagi. Dan bila kita bercakap tentang hijrah, dan saya sangat yakin di Mujmak 5.0 ini dah semua orang cerita pasal hijrah. Siapa tak tahulah tuan-tuan nak mengangguk lagi ke tidak malam ni. Ha? Lenguh dan mengangguk ni cerita benda sama ni. Ingat main-main. Kita ni orang kira terakhir juga ni. Jenuh kan? Ingat senang jadi penderita. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, hijrah yang besar ke nak hijrah yang kecil? Benda tu dia terpulang kepada kita. Ada orang, dia boleh hijrah besar terus. Dan pada dia benda tu sangat besar. Ada orang, dia buat satu benda, dia rasa betul kecil. Dia atas orang. Bukan kerana badannya besar atau kecil. Tapi kerana apa yang dia buat. Contoh, orang yang tak pakai tudung. Ada orang, dia start pakai anak tudung dulu. Tapi ada orang tak. Terus dengan niqab sekali. Tahu niqab? Pernah pakai? Kan? Mask tu. Bukan sebab jerebu. Tapi pada dia itu sangat besar. Tapi ada orang dia pakai anak tudung tu walaupun terkeluar sikit jambul di depan, berseluar yang kaki ayam. Itu pun pada dia besar. Dia boleh dapat tutup sikit tu walaupun telinga terkeluar, nampak lagi leher, pada dia itu sangat besar. Yang penting adalah kita usaha untuk cuba berubah walau sekecil perkara. Tuan-tuan yang dah jadi orang masjid, orang surau. Kan? Kalau setakat nak cerita pasal hijrah, tuan-tuan bukannya ni hijrah yang kecil-kecil dah. Ini orang sembahyang 5 waktu, maknanya kena sembahyang sunat 50 waktu, itu baru betul hijrah. Tapi kalau sembahyang rajin, pergi surau rajin, pergi masjid rajin, tapi bila guna tandas, lepas tu tak reti nak guna betul-betul, itu belum hijrah namanya. Kan, kalau rajin sembahyang 5 waktu, tapi parking main suka hati, itu pun belum hijrah namanya. Kan, yang teruk lagi selipar ceramah dia ambil ni lepas tu. Selipar imam okey lagi. Selipar ceramah dia ambil. Macam pun dah kena je. Kita ceramah tu orang menangis-nangis. Balik kita. Kok dia pun ambil sipar menderita, sudahlah. Sipar imam pun dibedalnya.
Kalau inilah contoh orang yang pergi masjid, kan kadang-kadang dalam masjid mengotorkan masjid, dalam masjid menyusahkan orang untuk berbalah dalam masjid, maksud ini bukan lagi hijrah. So kita nak cakap konteks hijrah ni dari perspektif apa? Kalau orang penagih dadah, hijrahnya perspektif dia. Kan kalau orang mak repit hijrahnya, hijrah kepada Grand Prix lah, dia tak main dah dekat repit tu. Tapi orang masjid, kategori orang yang dah buat ibadat, yang depan saya ni, yang jenis orang semayang lima waktu, so apa hijrah kita? Maka pada saya, kita cuba tengok hijrah kita dari sudut sosial yang kecil-kecil dulu, sebelum kita fikir yang besar-besar. Sebab tu saya sangat tekankan, orang yang nak buat benda yang besar-besar ni, dia kena mula dengan sekecil-kecil perkara. Dia kena mula yang tu. Sebagai contoh, tuan-tuan pergi shopping komplek, biasa tak ke shopping komplek? Tolak troli gitu, biasa tak? Kau tuan-tuan ni macam ni tak shopping? Sebab benar menipunya. Tolak troli, pernah tak ten susu kita nampak bergolek-golek atas lantai? Pernah tak? Kita biar je selama ni, tiba aku pergi orang Perak. Di kanan orang Perak. Kita biar sebab kita kata, tak apa, nanti ada pekerja boleh kutip. Kita jalan, nampak ada kotak Coco Crunch jatuh. Kita biar sebab, tak apa, nanti ada orang kutip. Sebab kita fikir, tak apa, itu bukan kerja saya. Tapi kalau jadi orang baik-baik, dia akan fastabiqul khairat. Dia akan bersegera buat baik walau sekecil-kecil perkara. Asal dia ada peluang, dia akan buat. Walaupun diperlukan masa 2-3 saat, dia bongkok ambil letak dekat rak tu. Bukan perlu nak susun di nombor kod pun tak. Tu tak payah. Mana yang kita nampak? Selama ni kita nampak buah bau apa buah pula. Buah bergolek atas lantai, bawang duk jatuh. Boleh kita kutip, itu hijrah kita. Sekecil-kecil perkara. Saya pernah nampak ada seorang makcik pakai jubah dengan tudungnya, saya nampak dia mau ke masjid. Bau pun bau sejadah. Sebab dia tak bawa Kaabah. Dia tengah masa tu ni, cerita betul ni. Dekat sebuah pasar raya yang gergasi, dalam bahasa Inggerisnya giant, dia panggil. Kan? Dia tengah menyongkir apa, tak tahu. Tak, masa tu dekat kawasan kopi, Hang Tuah tu. Dia tengah duk cari-cari, dia ambil yang belakang-belakang. Mungkin ada hadiah, misteri, apa tak tahulah. Dia ambil yang belakang, mungkin expired date dia paling lambat sekali. Yang depan ni semua jatuh. Kopi Hang Tuah tu jatuh. Dan dia nampak jatuh dan dia biar. Jadi saya yang lalu ni, kalau saya biar, makcik tu pun orang akan kutuk. Dengan saya pun orang akan kutuk. Sebab orang tak nampak makcik tu, orang nampak saya lalu. Kan? Jadi kita fikir, tak boleh jadi. Aku kena kutip. Sekecil-kecil perkara kita kena buat. Kadang-kadang kita beratur dekat cashier. Kadang-kadang kita nak membayar. Barang kita penuh, kita beli dalam troli. Kita nampak ada orang nak bayar 2-3 barang saja. Apa kata hijrah kita buat sekecil perkara, kita offer orang yang nak bayar 2-3 barang tu, bayar dulu sebelum kita. Walaupun kita dah beratur 2-3 troli depan kita, bila sampai turn kita, ada benda baik yang kita boleh buat, walaupun dia cashier nak bayar duit. Pernah tak kita jumpa orang kadang-kadang dia nak bayar, dia tak cukup 2-3 posen, kita offer 2-3 posen tu. Ini sekecil-kecil perkara yang kita nak kena buat. Jangan fikir nak buat mat tafis. Jangan fikir nak sumbang dana pada tafis yang terbakar apa semua tu. Tu besar. Kan? Yang sekecil perkara buat dulu. Dan insyaAllah kita akan dapat yang sebesar-besar ini. Dan yang paling penting adalah kita kena buat sekarang. Tuan-tuan dah dengar forum, dah dengar ceramah hijrah pada subuh, zuhur, asar, semua kan? 24 jam kan kita tak tidur orang Putrajaya minggu ni. Kan? Dan kita kena buat benda tu sekarang. Dia tak boleh nak tangguh-tangguh dah. Kerana dari sudut psikologi, apa yang kita terima, kita kena buat dalam tempoh 48 jam. Kalau kita tinggalkan melepasi 48 jam, akhirnya kita akan kembali lupa dan kita hilang semangat. Dan saya sangat yakin selama 3 hari, selama beberapa hari kita di Mujmak 5.0 ini adalah kita akan bercerita pada perspektif perubahan-perubahan dan kita kena cuba merubah sekecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Cukup? Belum. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, dan bila cakap pasal nak berubah sekarang, maka kita ingat satu hadis Nabi SAW. Yang Nabi pernah sebutkan, Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Syababaka qabla haramik. Rebutlah masa muda kamu sebelum tiba masa tua kamu. Kan? Yang datang, yang tengok di TV, yang belakang semua, yang muda-muda, rebut peluang masa muda sekarang sebelum tiba masa tua. Kami dah tua Ustaz. Wasihataka qabla saqamik, Nabi kata, rebut masa sehat sebelum datang masa sakit. Ada orang walaupun dia tua tapi dia masih sehat, berbanding nanti dia akan makin sakit. Rebut masa sehat sebelum tiba masa sakit. Yang ketiga kata Nabi,
waginaka qabla faqri, rebutlah masa kaya kamu sebelum tiba masa miskin kamu. Masa tengah ada duit, jalan. Dan malah kalau tengah miskin pun, gunalah, dermalah banyak-banyak sampai kaya, insyaAllah. Jangan tunggu kaya baru nak derma. Yang keempat kata Nabi, wa faragaka qabla shughli, rebutlah masa lapang kamu sebelum tiba masa sibuk kamu. Dan yang kelima kata Nabi, wa hayataka qabla mautik, rebutlah masa hidup kamu sebelum masa mati kamu. Justru tuan-tuan dan puan-puan dan hati Allah sekalian, kita nak berubah daripada orang yang baik menjadi orang yang lebih baik. Maka sebab itu kita kena berubah sekecil-kecil perkara hinggalah kepada sebesar-besar perkara, hinggalah kepada kita merubah supaya kita boleh berdakwah kepada orang. Kerana kadang-kadang tugas dakwah ini dia bukan kepada ustaz-ustaz saja, bukan kepada ahli agama saja. Ya, dalam Al-Quran Allah sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan dari kalangan manusia. Sebaik-baik umat, kata Nabi. Nabi tak kata ustaz ke siapa, tak. Nabi kata semua di kalangan umat Nabi itu adalah yang sebaik umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iaitu dia kena buat apa? Dia kena suruh orang buat baik, larang orang buat jahat, dan dia kena sama-sama, dia dan juga orang ramai kena sama-sama ajak kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, jangan terkejut kalau hari ini ramai orang di kalangan public figure, selebriti kita, artis kita, orang-orang industri seni kita, saudara Tuan Haji Samsul dan juga Tuan Haji Adam Kori, kan? Mereka ini adalah orang-orang yang dia ada alam dia sendiri dulu, eh? Tapi tak tahu wallahu a'lam tak macam mana, sepak batu apa, tiba-tiba dah pakai serban janggut panjang. Malah kita sama-sama jadi mentawih berapa kali umrah berapa tahun, kan? Sama-sama kita duduk di Safwa tu, sama-sama duduk di Mekah, dan kita bawa orang pergi umrah. Dan ini satu benda dipanggil dakwah, tuan-tuan. Walaupun dalam bidang industri seni sekalipun, Dr. Adam Kori, walaupun dia sebagai seorang pelakon yang terkenal wataknya sebagai seorang dragon, seorang dragon. Ada seorang dragon. Ada. Oh, okay. Pada dua spesies. Manusia dan juga naga. Dan favoritnya adalah buah naga, ya. So, seorang yang kita kenal yang sangat lasak, seorang koreografer pula pandai menari, tiba-tiba hari ini tuan-tuan, dia tidak pernah meninggalkan solat malam. Tuan-tuan angguk je lebih, tuan-tuan tak buat solat malam. Mana tahu? Ha? Mana tahu? Tak pun malam selalu dah. Lalu kencing. Mana tahu tengok semua tanda hitam ni kat sini, ustaz. Ya. Dari tengok. Memang dia tenis hanya ke batu. Kan? Tuan-tuan sekalian, orang yang menjadi koreografer, orang yang berlakon wataknya sebagai seorang something, tapi Allah pilih mereka untuk buat kerja dakwah. Ini jadi di antara orang pengerusi kepada Persatuan Usrah Fitrah, iaitu Persatuan Artis-Artis yang berhijrah, tuan-tuan. Dia juga merupakan presiden kepada program Mu'allaf Kembara Iman. Dan dia juga orang yang tahun ini... Yang tu kerja saya, Ustaz. Oh, kerja saya. Tahun ini... Yang tu kerja saya, Ustaz. Kita berehat. Yang tu kerja saya. Okay, Ustaz, ya? Time dah masa. Nak cerita ni adalah dakwah tu kerja. Ya. Yeah. Dakwah itu adalah satu kerja kita pada hari ini, tuan-tuan. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Kalau tak potong aku masak aku. Baik, terima kasih itu untuk pusingan yang pertama. Saya tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Al-Fadilatul Syekh Ustaz Syahrizan Al-Turad. Ni anak siapa pula datang kat sini? Anak ustaz. Allahu akbar. Bukan orang tadi gigit tadi. Ustaz Al-Fadilatul Syekh Ustaz Syahrizan Al-Turabi ni, tuan-tuan dan puan-puan. Al-Turabi itu maksudnya adalah tanah merah, orang Kelantan. Sebab tu tadi kami diapit oleh orang Perak, tiba-tiba dia kata besar, biar dia ikut macam Perak juga. Oh, tak ada rupa orang Kelantan tu, ustaz. Tak saya kacik Kelantan langsung ke? Dia begini, dia boleh nampak orang handsome dia Kelantan. Saya orang handsome ni orang Kelantan. Yang Perak memang tak lah. Letak mikrofon. Baik, alhamdulillah. Saya tertarik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang telah pun diolahkan oleh Al-Fadil Ustaz sebentar tadi, tentang kita boleh buat sekecil-kecil perkara untuk kita berubah ke sebesar-besar perkara. Kata hadis Nabi SAW yang maksudnya berbunyi iman itu, dia tentang iman. Iman yang sekecil-kecil iman ialah kita mengalihkan satu batu ataupun benda tajam di atas jalan. Dan juga iman yang sebesar-besar iman ialah kita pergi berjihad di jalan Allah.
Dan saya tertarik juga tentang tadi kata barang jatuh dan juga kalau queue untuk bayar bil. Ya. Sebab kita lihat sekarang orang tengah kadang-kadang dekat queue dekat ATM pun, nak bayar bil dekat ATM pun, orang beratur dekat belakang. Dia mungkin makcik dekat depan tu nak susun duit, duit komot-komot ni. Duit yang rekod-rekod tu, dia tak, bank tak nak ambil. Jadi yang belakang tu boleh jengah je. Eh, lambat lagi ke? Kan? Belakang tengok-tengok, rupa macam rupa orang Melayu juga kan? Jadi akhlak kita tu, kita tak tahulah. Tiap-tiap tahun kita sambut mahal hijrah. Tiap-tiap tahun kita ada tokoh mahal hijrah. Dan tahun ini, para hadirin sekalian, ahli panel kita yang kedua, seperti mana yang saya katakan pada Ustaz tadi, itu adalah kerja saya. Kerana beliau pada tahun ini adalah merupakan tokoh mahal hijrah mu'alaf peringkat negeri Selangor. Boleh kita berikan tepukan sedikit kepada saudara Adam Khori. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Saya Islam dah usia saya 50 tahun. Tapi saya belum mengislamkan walaupun seorang pun lagi. Beliau baru masuk Islam tak sampai 10 tahun. Tapi telah pun mengislamkan orang-orang yang bukan Islam hampir 35 orang. 17. 17 kali 2. 17 orang. Allahu Akbar. Baik, Adam. Dulu zaman koreografer Academy Fantasia. Ada lagi sikit sah, sikit-sikit. Kita berubah berhijrah tak boleh semua ustaz kata tadi. Sikit. Okey, baik. Mungkin ada orang yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. Jadi kita nak selami Adam yang dulu. Siapa Adam yang dulu sebenarnya? Jadi 15 minit bermula dari sekarang, dipersilakan. Bismillah, alhamdulillah, rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, 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 wa huwa samin alim, la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Syamsul Gau-Gau adalah sahabat saya daripada dulu, masih dia menyanyi, saya menari, dan Syarizan adalah murabi saya dalam usaha fitrah. Inilah sahabat-sahabat dunia akhirat saya, insyaAllah. Samsung Gau-Gau. Gau-Gau. Dalam bahasa Hokkien apa tahu tak apa maksud dia? Lapan. Eh? Kau-kau mah? Bukan kau-kau, Gau-Gau. Ah, Gau-Gau. Ah. Pandai-pandai. Dua kali pandai tu. Tu dengki dengan dia tu. Kita sekali pandai, dia dua kali pandai tu. Tu yang bawa pelik tu. Ha? So, sekali sekolah. Samsung Gau dah lah. Ha? Potong lagi satu orang kita sekali ya. Okay, saya nama saya Adam Khori Lee bin Abdullah. Saya lahir di Pulau Pinang tahun 1968. Oh, nak bagi tahu semua Ustaz. Kena kena bagi tahu sebab mungkin di TV orang tak kenal lagi. Orang tak kenal lagi. Dulu lahir, dulu tak pakai kepiah. Oh ya, betul. Dulu pakai apa? Dulu tak, dulu pakai ki. Oh, apa itu? Ki dan topi ya. Ya. Oh, okey. So, saya anak askar, bapa saya baru meninggal 8 tahun yang lepas. Saya baru masuk Islam, baru je 10 tahun, tak lama baru je 10 tahun, dan saya membesar di Sungai Lakem, Port Dickson. Di Sungai Lakem, kalau tahun 70-an, kita tengok tak ramai Cina dan tak ramai India, boleh kira dengan jari. Jadi kawan-kawan saya ramai yang orang Melayu Islam. So saya bermula daripada situ, ramailah macam-macam lah aktiviti, mandi sungai, cari buluh, macam-macam aktiviti dekat camp. Dan bapa saya seorang sarjan, dia panggil Sarjan Lee, Sarjan Nisai. Dan bila kita nak keluar camp ataupun masuk dalam camp, akan melalui bapa saya. Kalau dia pusing Nisai dia, tak dapat keluar lah, minta maaf lah. Okay? Kalau nak masuk tu, dia pusing sebelah kanan, mampus lah. Dia kena beri dekat gate 3 jam. Tak boleh bergerak. Bergerak, kena keluar. So, itulah bapa saya. Kalau nak masuk keluar kan, kena melalui dia. Dia panggil PR. PR ke RP lagi? Bukan macam tu lah. MP. Bukan MP. Bukan MP. MP Askar Melayu. Oh. Ini RP. RP. Regiment. Regimen polis. So, saya membesar di Port Dickson dan banyak. Di Port Dickson sebenarnya adalah camp simpanan kereta-kereta kebal.
Macam ni ada benda kecil sampai besar ni, kereta semua ada. So banyak kereta kebal kat sana, saya dah jahanam kan. Sebab dia dah rosak. Memang rosak lah. Memang rosak lah. So saya rosakkan lagi lah. Jadi dalam camp tu, kalau askar-askar lain nampak saya dalam tank kereta kebal tu, tak ada siapa berani marah saya. Sebab dia takut bapak saya pusing saya. Pusing dia. Dia kena macam tu lah. Sebab dalam guard room tu ada orang pada ada lock up. So nak masuk lock up lah. Saya dah pernah kena lock up lah. Bapak sendiri hantar masuk lock up lah. Confirm lah. Sebab aku nak pergi lagi ke mana keluar. Kena tangkap masuk lock up. Dia bagi yang dia bagi. Cantiknya. Lepas tu dia ada gari. Gari depan orang. Ini anak aku dia gari. Jadi apa kaitan kereta kebal dengan boleh pandai menari tu? Itu lain. Belum sampai. Masa nak tahu. Belum. Jangan ganggu. Saya jangan je. Dia tak sabar. Dia nak tahu sebab. Orang nak tengok dia menari. Pada tadi orang bayar tiket nak tengok dia menari. Sabar. Itu kereta kebal. So, masa tu TV tak butir lagi, Zai. TV tak butir lagi, I'm black and white. 70-an. Masuk tahun 1982, breakdance masuk Malaysia. Masa tu dah mula-mula breakdance sana, patah sini, patah kaki, patah tengkuk. Saya tak adalah. Datang seorang kawan, dia kata, bro, you want to learn something nak? Cik, kita cakap putih sikit lah. Orang pegok cakap putih lah. So dia kata, you want to learn something? I said, okay, why not? Let's break down. Kita pun break lah. Ding dong. Dalam sebulan kita belajar, masuk competition. Dapat nombor 2 sahaja. Malaysia? Peringkat Malaysia? Peringkat Polisian. Polisian. Dapat nombor 2. So, saya dengan abang saya. Last lah. Nombor 2 sahaja. Number 2. Okay. So, daripada situ mulalah saya suka menari. So, tahun 80-an, pakai kasut tinggi, orang pakai high cut. Nike. Nike apa-apa ni, mana apa-apa brand pun boleh. Then, apa ni, dia panggil seluar. Dan baju macam biasa, radio. Dia radio kena pacak kat sini, Ustaz. Yeah. Dia tak boleh pegang kat sini. Dia kena pacak sini, pasang lagu breakdance. Yeah. Sambil jalan, sambil breakdance. So, letak je radio, Kita breakdance. Yeah. Mana-mana sampai kat mana ada tempat ruang luas ni kita breakdance. Letak kotak sekeping untuk nak win spin. Kita pusing. Ain't nobody. Oh yeah. Yeah. Aku tahu zaman aku juga tu. Kan. Bukan zaman Ustaz. Kan. Kan. Tak lahir lagi. Yeah, belum. So, I dah. Okay. Tak pernah. Sampai KL, saya jumpa breakdance yang lain. So, jom dah hebat dah kakak KL ni. So, kita pun masuk competition. Saya mula cari makan, saya mula hidup di Kuala Lumpur adalah saya masuk pertandingan menari. Masa tu, memang heavy lah. Siapa buat pertandingan menari dekat mana-mana club, memang buat duit. Memang buat duit. So, saya tengok 1, 2, 3. Nombor 1 kalau 1,000, dia mesti menurun 500 dan dia akan turun 350. Kalau dia masuk 1,500, 1,500. Oh, aku memang best lah. Hidup saya macam tu, Ustaz. Masuk competition, dapat nombor 3. 300,500. Lepas dah. Sewa bilik semua. Semua lepas, cantik lah. Boleh enjoy lagi, Ustaz. Masuk lagi competition, dapat nombor 2. 1,000. Mewah di kau tu. Hidup macam tu je. Main competition. Jangan masuk je. Sampai satu hari ada seorang datang bagi saya card. This is my card. This is my card. Would you like to dance with me? Be my full time dancers? How much you pay me? Kita tanya dulu tak? Macam ni juga. How much you pay me? Ya. Okay. Ni pun sama juga. Kita je dah. Kita dah masuk TV. Itu tanya nombor TV tu. How much you pay? Tu kita tanya. Okay. So kita pun buat full time. Menari dengan dia. Start di persis tu. Hidup saya sangat sibuk. Hotel, kereta, airport, hotel. Hotel, airport, kereta. Every day. Hari-hari hidup saya macam tu. Buat show je dekat hotel sampai saya
dapat pergi ke Singapura biasa, di Australia, di Christmas Island. Christmas Island satu pulau tu bila sampai bulan 11, 2 bulan 12 penuh dengan ketam-ketam merah yang kecil-kecil. Tahu. Kan? Penuh. Sampai ke situ saya buat show. Dan dapat kontrak dekat Genting Island sebulan. Macam-macam, that is my life as a dancers and as a producer. Yang tu mulalah kita kenal Samso Gau-Gau. Dan kita pun tinggal lebih kurang satu kondo kan. Lepas tu dah TV dah ada color dah. Lepas tu barulah muncul Ustaz. Dia baru muncul. Apa yang tiba nama aku ni sebut? Sebab TV color. Masa saya tu kita putih lagi. Dia kan belum lahir lagi. Nak bagi tahu. Saya sempat zaman yang TV yang buka pintu tu. Sempat lagi ke? Sempat, apa tak sempat pula. Buka aquarium dalam ni. Itu dah color dah. Dah color. Saya hitam putih Ustaz. Samsung pun hitam putih. Mana tua tak lahir lagi. Mana tua tak lama mati lah tu. InsyaAllah. InsyaAllah akan mati. Itu nombor E. So that is my life. As a penari dan as a choreographer, dan mulalah saya masuk Akademi Fantasia yang nombor satu. Saya sebagai juri audition di mana ramai contestant datang, saya reject sebab semua tak boleh menari. So masuk yang nombor dua, producer program TV tu minat dengan cara saya choreograph dan dia ambil saya sebagai full time untuk TV reality tu lah. Sampai yang dua dengan empat. So alhamdulillah semua berjalan dengan sampailah ada satu hari saya terdetik nak tahu pasal Islam lebih dalam. Masa tu dengan Samsul dah biasa dah. Dia dah terlalu gau-gau dah. Saya lagi lama lagi tak gau-gau. Dia je gau-gau. Jadi saya ramai kawan-kawan Melayu, ramai kawan-kawan Islam, sedikit demi sedikit saya tanya. Dan saya kalimah pertama yang saya pernah lafaz adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimah pertama yang saya lafaz dan di situ mula saya suka dan di situlah saya akan mencari bertanya sampai ada satu hari saya berdoa, Ya Allah, sekiranya Islam adalah peganganku, kau berilah aku petunjuk. Allahuakbar. Umur 39 tahun, saya bersyahadat umur saya 40 tahun. Allahuakbar. Dan selepas 6 tahun saya Islam dan saya nak tahu selebihnya, saya nak tahu dan saya tanya seorang ulama iaitu ulama siapa nama ni? Ustaz Salusdi Ramli Al-Jahari. Bukan apa ni yang dekat Ali apa? Dekat Habib Ali. Selepas 6 tahun saya tanya Habib Ali. Dan saya cerita dengan dia, saya mimpi sekian semua A sampai Z, saya mimpi saya itu semua. Dan Habib Ali kata yang saya mimpi adalah 90% adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Itulah pertama kali yang saya mimpi Rasulullah. Dan di situlah mula saya mencari dari di situ dan saya kenal Ustaz Fitra, saya sebagai presiden Ustaz Fitra dan inilah murabi saya yang selalu tunjuk ajar pada saya dan tidak pernah rasa jemu ataupun penat meluahkan ilmu pada saya. Syukur alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Syukur alhamdulillah. Sampai sekarang saya masih lagi belajar dengan Ustaz sebab Ustaz adalah guru PK. So setiap kali sampai je Ustaz punya kelas, saya mesti sampai. Dan yang lain-lain pun saya sampai. Dan saya dibimbing oleh Ustaz Rusdi Jauhari, Ustaz Zuramli, Ustaz Syariza, Ustaz Fakhruddin. So itulah murabi-murabi saya yang sentiasa saya hormati dan mereka tidak pernah rasa jemu dan penat mencurahkan ilmu pada saya. Syukur alhamdulillah. Baik, itu dia para hadirin sekalian, pusingan pertama telah pun selesai. Beliau telah berkongsi daripada lahir sampailah ke hari ini. Bermulanya seorang bukan beragama Islam, kemudian beliau kembali kepada fitrahnya itu agama Islam. Dan tapi beliau tak cerita lagi beliau ada seorang bidadari yang telah memimpin beliau. Dan beliau juga terlupa para hadirin sekalian, beliau juga merupakan salah seorang presiden untuk himpunan artis sayang Al-Quran. Ya? Dan untuk tahun ini, ketika bulan Ramadan, beliau telah menggabungkan hampir 300 lebih
orang artis sahaja datang untuk sama-sama mengimarahkan majlis membaca Quran ataupun artis sayang Al-Quran di sebuah hotel. Ya, itu deh para hadirin sekalian, Adam Khoury untuk pusingan yang pertama. Kita akan teruskan lagi para hadirin sekalian ke pusingan yang kedua pula. Kita akan kembali bersama dengan Ustaz Syahrizan Al-Turabi. Tuan-tuan dan puan-puan, kami ini sebenarnya dah kenal biasa di luar. Kami biasa bersembang. Kalaulah dilihatkan kami ini bercakap nampak macam kawan-kawan, sebenarnya kami menghormati. Bak kata Adam Khoury tadi, Ustaz Syahrizan ini adalah murabi. Kadang-kadang ada terkeluar apa yang Ustaz bercakap, kami nampak macam gurau-gurau. Jangan dijadikan contoh, sebab ulama' tetap kita kena hormat. Ulama' kita kena hormati. Kerana kata apa yang dipesankan oleh ulama'-ulama' ataupun kawan-kawan guru-guru yang lain, ulama' itu warisatul anbiya, ulama' itu pewaris Nabi. Ya? Jangan pula contoh-contoh yang kami lakukan di sini, kami gurau-gurau dengan Ustaz Syahrizan ni, dijadikan pula besok jumpa dengan ustaz-ustaz tu dikorek-korek, cuit-cuitnya. Kami tak apa sebab kami very friend-friend ustaz kan. I friendly, you friendly. Siapa kata tak apa? Aku ngerti. Aku tak. Okay, baik. Soalan-soalan. Baik-baik. Soalan seterusnya. Ustaz, Nabi SAW ini adalah contoh. Selain daripada Nabi SAW ini, kita ikut, kita jadi sunnah. Kita akan jadi sunnah untuk buat tentang hijrah ni lah kan sayang. Tapi selain daripada Nabi, kita ada sahabat. Selain sahabat, kita ada zaman tabi'in. Selain tabi'in, kita ada tabi'in-tabi'in. Selain daripada tabi'in, kita ada ulama' yang menjadi contoh seperti mana yang saya katakan tadi Ustaz. Kita boleh gurau, kita boleh buat itu, kita boleh buat ini. Tetapi kita kena ada guide. Guidance. You understand me? Guidance. Baik Ustaz, kita nak ambil selain daripada Nabi, kita nak ikut sahabat. Sahabat ni Ustaz, setiap kali apabila yang Rasulullah sebut, Rasulullah buat, mereka akan buat. Dan mereka akan ikut sebiji. Ataupun mereka kalau tak ikut sebiji pun mereka akan buat. Saya ada cerita saya dengar daripada Ibnu Umar. Anak Saidina Umar sedang berjalan-jalan dengan kemudian beliau tunduk. Di satu tempat yang tidak ada apa yang dapat menghalang kepalanya. Dan kemudian sahabat bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kenapa kamu tunduk? Dia katakan, kerana aku pernah melihat Nabi SAW jalan di tempat itu dan tunduk. Lalu aku pun tunduk. Tapi macam kita Ustaz, adakah kita ini mampu berhijrah seperti mana sahabat-sahabat buat? Dan kalau kita tak mampu, tahap mana, standard mana ataupun level mana yang kita boleh ikut sahabat itu supaya kita konsisten dan akhirnya nanti ahli-ahli syurga, ahli-ahli masjid, ahli-ahli surau ini yang berada di sini, yang di rumah, boleh berada di dalam syurga bersama dengan sahabat-sahabat. Silakan, sahabat, Ustaz. Terima kasih kepada saudara Samsul, kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam suratul Waqi'ah, kita selalu baca, saya rasa, suratul Waqi'ah, ada tiga golongan yang Allah sebut dalam suratul Waqi'ah. Antaranya yang Allah sebut, فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah, tiga golongan ini Allah kata di antara golongan kanan, fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah. Allah tanya kita, siapa golongan kanan tu? Ini antara orang awal masuk syurga. Wa ashabul mash'amah, Allah tanya pula kepada kita, siapa orang-orang golongan kiri yang mereka tu akan masuk ke dalam neraka. Dan golongan yang ketiga Allah sebut, ini mungkin ada kaitan dengan soalan tadi, wasabiquna sabiqun, orang yang sentiasa mendahului dalam melakukan kebaikan, dalam keimanan, sebagai contoh para sahabat. Dan dalam banyak-banyak golongan sahabat ini, kalau dalam konteks hijrah, saya rasa amat tepat kalau malam ni kita ulang kaji sikit satu ayat dalam suratul Hasyar. Yang tadi surah Al-Waqi'ah, surah Al-Hasyar ayat yang ke-9, Allah ada cerita karakter sahabat as-sabiqunal awwalun ni. Sahabat-sahabat
Dan mereka itu duduk di Madinah. Dan mereka mendapat title Ansar. Orang yang berhijrah dari Mekah pergi Madinah namanya Muhajirin. Yang duduk di Madinah, yang lebih awal duduk di Madinah, yang beriman juga dengan Nabi walaupun mereka duduk jauh dengan Nabi, mereka duduk di Madinah. Jadi kalau kita nak jadikan guidance, that you said guidance just now, okay. When we are talking about guidance, about the companion of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau serius itu kau putih. Yes. Wait, we can speak English also. So, but audience they can understand. Back to Kelantan. Lupa cakap apa. Okay, orang Ansar, mereka duduk di Madinah Al-Munawwarah dan Allah rakamkan attitude mereka, karakter mereka sebagai guide kepada kita, sebagai reference, rujukan kita sekarang. Dalam ayat ke-9 surah Al-Hasyr, kita ada smartphone hari ini, boleh refer, tengok dalam telefon pintar masing-masing. Kau pakai telefon bodoh lagi? Dah telefon pintar semua dah kan? Okay. Ada Quran dalam tu, tolong buka surah Al-Hasyr. Allah sebut, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Tonton nama tiap Allah sekali. Baik saya ada, kalau tidak tadi. Nak imam kita Allah Hafiz. Saya dah tahu tadi, khasirun dia, takun atau khasirun dia, saya ingat tadi. Lepasnya ayat lain sedia eh? Allah sebut orang-orang yang terlebih dahulu mendiami kota Madinah ni sifat orang Ansar, ni antara golongan sahabat As-sabiqun as-sabiqun tadi yang kita kena jadikan panduan dan rujukan kita sepanjang hijrah, konteks hijrah. Allah sebut karakter orang Ansar di Madinah, yang pertama yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat seronok, mereka sangat excited terhadap orang yang datang berhijrah ke tempat dia. Mereka duduk di Madinah, mereka dengar ada orang yang terdesak di Mekah, yang tekanannya, yang diseksa dan sebagainya, nak berpindah ke Madinah, mereka boleh excited. Kita tengah nak makan nasi tengah hari ni. Ni esok hari Ahad. Tak? Kan esok hari Ahad cuti-cuti nak makan seronok ni. Beli udang galah, beli ketam apa. Nak makan, tiba Assalamualaikum. Orang datang rumah. Seminggu dah makan lauk telur buat kerja kan? Telur, telur dada, telur mata. Hari ni nak makan ketam, tiba orang datang. Allah, aku pula datang. Habislah ketam aku. Habislah ketam. Bukan ketam yang kecil-kecil yang ada aku cakap tadi kan? Ada. Itu ketam dekat pulau Australia. Ada. Ini pengetam terus. Allah, habislah. Cepat. Tinggal telur dada tu meja. Kan? Orang datang sekejap nak singgah yang datang tempat long je pun sedara. Orang Madinah yang datang ni datang tak tahu sampai bila, dan datang ni pula bukan bawa harta, datang dengan penuh tekanan. Ini orang Ansar. Mereka sangat seronok, sangat excited bila dengar ada orang Mekah nak datang ke Madinah. Ini luar biasa. Ini konteks hijrah yang kita nak fikir. Sifat yang kedua orang Ansar, Allah sebut, Allah rakamkan dalam ayat yang ke-9 ini. Allah kata, la yajidu nafi sudurihim hajatan mimma utu. Bila dia tolong orang-orang Mekah yang datang berhijrah ke Madinah, tidak ada langsung dalam hati mereka, dalam jiwa sanubari mereka, mahukan sesuatu terhadap apa yang telah mereka beri kepada orang Mekah ni. Bila dia tolong, dia tak ada fikir apa dia akan dapat, tak ada. Tentang yang datang Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Osman bin Affan, orang yang hebat-hebat datang public figure ni. Kau kena tolong, nanti mana tu dapat projek kat Mekah. Tak ada. Sebab yang datang ni tak buat apa-apa. Abdurrahman bin Auf datang meminjam duit dengan orang Madinah Al-Munawwarah. Dan akhirnya dia menguasai pasar Madinah yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Orang Madinah yang tengah relax-relax duduk di Madinah, dia boleh tolong orang Mekah dan dia tak fikir apa dia boleh dapat. Tidak ada langsung terfikir. Dan karakter yang ketiga kata Allah menerusi ayat ke-9 ini, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka akan mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka sangat-sangat memerlukan.
Tuan-tuan rahmati Allah, hari ini dalam kehidupan harian kita ada banyak tekanan. Kalau kita fikir, kalau kita jadi orang yang menuntut hak, saya sebagai seorang suami, saya nak hak saya sebagai seorang suami. Saya sebagai pemandu kereta jalan raya, saya nak hak saya sebagai pemandu. Saya sebagai apa, saya nak hak saya. Dalam hidup, tidak semua hak mampu dipenuhi. Dan akhirnya tidak akan bertambah tertekan. Kerana kita fikir apa kita boleh dapat. Tapi kalau jadi orang Ansar, yang dia tidak fikir apa dia boleh dapat, tapi yang dia fikir adalah apa yang dia boleh beri. Ya? Itu, benda ini konteks hijrah. Dan tahapnya adalah yusiruna ala anfusihim, dia akan utamakan orang lain daripada dirinya sendiri walaupun dia sangat-sangat memerlukan. Jadi kita bincang bukan sekadar pandai cakap, kita kena buat. Jadilah orang yang mengutamakan peranan berbanding haknya. Kita datang ke surau kita sebagai contoh. Kita dah masuk derma banyak dalam tabung. Kita boleh query hak kita. Ni apa maintenance teruk ni? Kita boleh query, kita boleh nak minta hak kita. Tapi sampai bila? Ni apa kotor mana siap? Bukan itu kerja kita. Dalam konteks hijrah, kita nampak apa-apa masalah, kita yang kena fikir, aku yang kena selesaikan masalah tu. Bukan ADK, bukan imam, bukan siap, mana duit dana, tak. Kita nampak ada masalah, kita selesai masalah. Bukan menyalahkan. Konteks baru ni, yang terbakar di Madrasah Darul Istifahkiah di Keramat Ujung, tuan-tuan. Hari ni ada orang yang difikir solution, tapi ramai orang yang fikir menyalahkan. Ini bukan orang yang berhijrah, tuan-tuan. Yang mencari salah bukan konteks orang berhijrah. Konteks orang berhijrah adalah dia sentiasa mencari solution. Dia mencari apa yang dia boleh tolong, bukan apa yang dia boleh query, apa yang dia boleh argue dan sebagainya. Inilah konteks kita pada hari ini, tuan-tuan. Dalam apa juga kehidupan, kita bawa kereta jalan raya laju ni, kita nak cepat sampai ke destinasi kita. Kita ada plan, kita nampak ada orang nak keluar simpang, terkebil-kebil signalnya. Dan kita nampak semua orang laju, kita pun nak laju juga. Yang bagi signal tu saya tahu siapa. Siapa? Perempuan. Perempuan biasanya? Perempuan selalu bawa, bagi kalau nak bagi signal, terkebil-kebil tu perempuan. Ha, okay. Saya sebab jarang tengok perempuan, maknanya memang selalu tengok perempuan. Saya kena tengok, Ustaz. Sebab saya orang laki-laki yang alert. Baik jawapan bagus. Tapi sayang satu je. Apa? Ai buka rahsia, Mak. Okey. Dia nampak terkebil-kebil signal, orang yang berperanan adalah dia akan slow down kereta dia untuk bagi laluan ke orang tu. Walaupun orang tu tak angkat tangan, dia tak cakap terima kasih, tak apa. Ini berperanan. Macam kita cerita tadi, apa juga kita kena jadi orang yang berperanan. Kita kena mengutamakan peranan berbanding mengutamakan hak kita. Dan dalam konteks hijrah. So reference kita, kalaulah soalan itu berkisar tentang bagaimana nak mengikut sahabat, ini contoh sahabat. Mereka as-sabiqun as-sabiqun, maknanya mereka akan segera buat baik. Nabi suruh saja sehinggakan orang-orang Ansar, perempuan Ansar di Madinah, terus saja ayat tutup aurat, mereka cari kain-kain mana yang tepi jalan tu, mereka terus tutup mana yang nak tutup. Tak ada nak balik dulu, tak apa, cari shopping tengok. Tak ada, tak ada. Dia tak ada nak pergi fikir dah. Mana kain yang disempat ada, terus ambil tutup. Tak ada nak tunggu pencen, tak ada. Ada je arahan, terus buat. Ada je amal soleh, ada peluang, terus buat. Tak ada fikir orang lain buat, tak ada. So ini yang kita nak kena fikir bersama dengan konteks hijrah pada tahun ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah supaya kita sama-sama menjadi orang yang mengutamakan peranan berbanding hak kita. Dan akhirnya moto hidup kita adalah erti hidup dengan memberi. Bernilainya, berharganya, ada value-nya diri kita dengan kita boleh memberi dan berperanan kepada orang lain. InsyaAllah sebagaimana yang dipelopori oleh as-sabiqun as-sabiqun, oleh golongan para sahabat. Allahu akbar. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, soalan yang dijawabkan oleh orang yang sememang haknya, orang yang tahu tentang bagaimana cara menjawabnya. Saya sendiri pun sebagai yang bertanya puas hati, sebagaimana yang sepatutnya dijawab. Sebab kadang-kadang kita jawab soalannya begini, yang dia menjawabnya begini pula. Dia rasa macam tak puas hati je, Ustaz. Tapi yang Ustaz jawab dia rasa puas hati betul. Kan? Sampailah 1-2 pun tadi dia cakap juga, kan? Tapi Ustaz, saya seronok bila Ustaz cakap tentang orang Muhajir dan orang Ansar. Di mana salah satu tadi Ustaz tak bagi tahu, ketika Saidina Abdul Rahman bin Auf ini adalah seorang orang yang sudah berumah tangga, meninggalkan isterinya di kota Makkah, dan juga bertanyakan tentang duit. Sampaikan orang Ansar ni sanggup memberi isterinya, menceraikan isteri, bagi isteri. Sampai begitu Ustaz tak masuk yang tu. Dah contoh. Punya sanggup untuk sama macam tu, itu tahap paling tinggi lah, kan? Alhamdulillah. Baik, para hadirin sekalian, sampai di 4. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kami
saya Adam Khoury, tuan-tuan dan puan-puan, adalah orang-orang yang berhijrah. Kalaulah kami ini dilahirkan pada zaman Nabi, mungkin kami ini juga dipanggil orang muhajir. Dan kami ini ketika diarahkan oleh Allah dan bersama-sama dengan Nabi, disambut oleh orang-orang Ansar. Tetapi kami, Adam Khoury ini lahirnya bukan pada zaman itu. Kami lahir pada zaman tahun 1968. Dibesarkan sampai sekarang ini tahun 2017. Kami tidak ada orang Ansar yang menyambut kami. Tidak ada orang Ansar yang menyambut Adam Khoury. Jadi Adam Khoury, saya rasa sebegitu. Untuk Adam Khoury, selepas Adam Khoury berhijrah, ada ke orang-orang Ansar yang menyambut kedatangan? Welcome, marhaban, ya marhaban bikum, ya marhaban bikum. Jadi apa pengalaman Adam Khoury? Siapakah yang membimbing? Siapakah yang orang kata, ada tak orang yang condemn? Alah, itu setakat hangat-hangat ti ayam jadi sekejap. Menari jadi dragon. Besok bertetu-tetu bagai sampai kat muka. Alah, cak ayam macam tu. Ada atau tidak 10 minit dari sekarang? Alhamdulillah, Rasulullah. Ahli-ahli surga yang saya hormati, banyak soalan yang saya kadang-kadang tak tahu apa nak jawab. Ada yang terus tembak saya, dia kata, alah dia ni masuk Islam sebab nak duit, alah dia ni masuk Islam sebab nak kahwin, alah dia ni masuk Islam sebab nak title apa dia, macam-macam title lah, macam-macam dugaan lah. Dan yang bestnya, kalau dia dah mengucap dua kalimah syahadah, saya nak dia terus jadi malaikat. Boleh tak, Ustaz? Tak boleh. Ulama boleh tak? Jadi Ustaz boleh tak? Tak. Mengucap dua kalimah syahadah, terus jadi ulama kan? Ha, itulah masyarakat pandang dekat saya. Itu yang masyarakat nak dekat saya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi seorang ustaz pun, ambil bertahun-tahun belajar di luar negara. Balik daripada luar negara pun, belum tentu jadi ustaz. Belum tentu boleh start. Kadang-kadang terus tak start. So bayangkan saya ini baru mengucap dua kalimah syahadah, bagilah saya peluang, bagilah saya ruang, bimbinglah saya, tolonglah saya, ajarlah saya cara yang baik, akhlak yang baik. Kalau semua datang tekan bagi saya pressure, silap-silap saya muntah. Silap-silap ramai yang muntah. Sebab terlalu pressure. Bagi mana-mana pun prayer. Bayangkan saya dekat set penggambaran pun, saya tak ada ruang nak solat. Saya tak diberi masa untuk solat. So, saya jadi seorang Islam ni untuk apa? Selepas saya mengucap dua kalimah syahadah, saya nak solidkan lima waktu saya. Saya pergi belajar Fathul Ain 3-4 bulan, baru dapat belajar solat, baru boleh solat. Dan tempat pertama yang saya nak pergi adalah Mekah untuk menunaikan umrah. Bila saya dapat pergi umrah di 2008, saya dapat masuk di Hijr Ismail, dapat solat sunat di depan Kaabah. Doa pertama yang saya doa adalah, ya Allah, solidkanlah lima waktu saya, jagalah lima waktu saya. Itu yang saya doa. Sebab saya takut saya lalai. Saya manusia. Saya takut bila saya balik daripada Mekah, hilang semua lima waktu dekat masjid. Saya tak ada masa. Dan saya takut saya tak boleh handle lima waktu. Walaupun lima waktu. Tapi Alhamdulillah, Allah makbulkan doa saya. Di mana-mana saya pergi syuting, Allah bagi saya masa. Walaupun tengah syuting, gangster 212 ni tengah sibuk ni, tengah fighting sana, fighting sini. Tapi bila sampai waktu, Allah berhenti. Allah berhentikan scene saya, masuk scene orang lain. Jadi saya ada masa untuk solat. Tapi bila solat, ini dugaan-dugaan yang datang. Maghrib, tak sujud. Kita bagi salam ya. Bro, tadi kau sujud kan? Tak payah panjang sangat bro. Kau punya sujud agak-agak mencining dia bro. Kan kau punya perut dengan kau punya perut rapat sikit bro. Kan? Maghrib, kita expect dia jadi makmum, kita expect dia berjamaah dan lain, tapi dia condemn kita. Ha bro, tadi kau punya Fatihah kan, tak payah panjang sangat. Wallahu, tak payah panjang. Pendek je. Bro, lu Islam eh? Ha, asal lu tak solat dengan gua?
Awak tanya dia je lebih kurang lah kan. Kita bukan nak fajar. Bahasa kita lah. Ha, bahasa kita. Bahasa kita kawan-kawan lah. Ha, kawan-kawan lah. Tu dia kata tak gua belum mandi. Saya tak faham. Buat-buat tak faham lah. Ya. Dia kata gua belum mandi. Ha, okey lah tak apalah. Dia bilik air dia. Pasal bilik air mesti lah mandi. Pasal apa saya gua pergi. Ha, itulah jawapan dia. So bila kita dah solat, satu bunyi datang daripada luar. Alah, koyo betul lah mu'alaf ni. Oh, oh. Koyo betul lah mu'alaf ni. Tak ada tempat lain nak solat ke? So dia datang direct kat muka kita ni. Bro, lu nak solat ni kali kan, lu cari surau. Surau lagi best. Yeah. Tak perlu cari masjid bro. Sana ramai-ramai orang boleh solat sana. Sini tak payah solat bro. Sini kotor. Cuba tanya dia, ada ke najis? Gua tanya dia lah, ada ke najis? Tak ada. Ada sejadah? Ada. So gua solat lah. Tapi, habis wuduk kat mana? Tiaw dia tanya kita. Ambil wuduk kat mana? Macam ya bro, satu botol ni gua boleh ambil wuduk 8 orang bro. Ui, betul ke bro? 8 orang boleh ambil wuduk satu botol ni? Ya betul. So gua tunjuk lah dia. Gua tunjuk lah sikit. Ambil wuduk ni. Satu botol tak habis. Oh. Ha, tu cengang sikit lah. So, macam-macam bunyi datang bila kita solat dan kasih. Dia kata kita poyola, dia kata suruh kita jadi surau, dia kata suruh jadi masjid. Macam-macam. Tapi, keliru. Keliru. Aku ni masuk Islam, aku harapkan orang boleh bimbing saya tu. Boleh tunjuk ajar kat saya, boleh berkawan dengan saya. Sedangkan saya ramai orang Islam. Kawan-kawan saya yang Islam. Ramai. Tapi tak ada seorang pun yang datang boleh jemaah. Ataupun ajar saya baca Al-Quran ataupun apa-apa surah. Aduh, tak kisah. Aku kena tembak tu. Kan, tak kisah. Bukan, tapi boleh, masa tu boleh jumpa gagal. Dia jumpa gagal lagi. Tak perlu. So, saya punya cabaran dekat situ macam ni. Dan alhamdulillah Allah permudahkan saya lagi satu peringkat adalah saya dengan keluarga saya no problem. Saya dengan mak saya no problem. Mak saya setiap kali, setiap tahun sampai bulan puasa, first dia akan call, eh Melayu, lu puasa lah? Itu mak saya. Dia akan telefon. Dia panggil apa Melayu? Minggu pertama. Eh Melayu, lu puasa lah? Oh puasa lah mak. Oh puasa lah? Okay, bye-bye puasa lah. Okay, sudah sampai raya. Eh Melayu, lu sudah hari raya lah? Lu tak ada pergi masjid lah? Ada. Oh, sudah balik Malaysia. Bila mau balik rumah? Dia tanya. Itu mak saya. Setiap tahun, never miss. Bila saya call dia, dia tengok, eh Melayu, di mana ada? Sebab kita kalau ni, dulu-dulu, orang-orang dulu, orang-orang bukan agama Islam dulu, kalau nak masuk Islam, dia tak panggil masuk Islam, dia panggil masuk Melayu. Dah masuk Melayu belum? Sebab dia disunatkan masuk Melayu, Ustaz. Dulu kan masuk Jawi, Jawi tu kan Melayu. Nak cerita kat Ustaz, sebab zaman Ustaz tak ada. So, saya dengan mak saya, saya cakap dua bahasa, satu Cina, satu Melayu. Saya dengan mak saya memang same point. Cakap bahasa Melayu, cakap bahasa Cina. Itu saya dengan mak saya, tak ada masalah. Saya dengan keluarga saya, alhamdulillah, semuanya okey. Sampailah saya jumpa bidadari saya. Maksudlah? Ada masalah? Ya. Saya jumpa bidadari saya di 31 Ogos. Merdeka Day. Merdeka Eve. Esok Ramadan. Hari ini saya jumpa bidadari saya. Maksud belum panggilan, panggil sayang-sayang lah. Okay. Tiga kali saya jumpa bidadari saya, hari ketiga, Ramadan yang ketiga, waktu posbe. Gua masuk minang, terus masuk jarum. Tiga hari terus masuk jarum. Lekat, be. Yang lu pakai, lu tekan ayat apa, be? Lu tekan ayat apa? Senang, ya. Kawin dengan gua? Ada ayat kan dalam Quran kahwin kan? Dia buat tiba terus. Ada, Ustaz. Ada wal muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat. Ada. So tiga hari saya propos. Alhamdulillah di nuzul Quran saya engage. Allahu akbar. Dalam bulan Ramadan juga. Bulan Ramadan juga. Alright. Tapi orang nak kahwin dalam bulan Ramadan juga. Tak boleh. Asal tak boleh benar. Sebab rugi. Yalah. Takut kau kena tu apa nama Ustaz? Kata apa? Bidah. Kifarah. Saja tes Ustaz. So, kifarah. So, saya tunggu bulan 11.
ambil masa 2 bulan lah. So semuanya bermula di bulan 11 hari lahir saya, bulan 11 hari lahir isteri saya, bulan 11 hari perkahwinan saya. So dalam bulan 11 sampai bulan 11 hari apa ni November je poket aku koyak. Sebab poket aku kering. Sebab hari birthday aku. Aku kena beli barang untuk aku. Ya. Beli bidadari aku. Oh, dia pun sama juga. Beli lagi. Allahu akbar. Hari apa ni anniversary? Beli lagi. Koyaklah. Sampai November je kerja jumpa baru habis. Memang mesti koyak. Memang tak ada duit. Yeah. Sebab tu bila hari November jumpa Ustaz. Ustaz tolong sikit tak? Isi minyak. Oh ya, bukan bila bulan-bulan 11 saja sama-sama pergi umrah. Berdoa. Lu tak koyak pergi sana doa balik. Ya Allah rezeki bagi. Ya Allah. So saya mula apa pertubuhan kembali iman Malaysia adalah selepas saya balik pada umrah dan saya nampak perubahan Islam dan suka pada Islam dan saya mula mencari dana untuk mualaf-mualaf yang bawah 5 tahun. Ini peringkat pertama yang sangat-sangat bahaya untuk mualaf sebab di bawah 5 tahun inilah mereka akan goyang apabila puak-puak lain akan masuk dan di situ mereka akan ikut. Contoh kalau puak ni adalah puak yang ten tak boleh sebut eh yang agak-agak apa ni kita keluar TV. So dia akan ikut sebab dia percaya pada yang ten tu. So kalau kita sebagai ahli sunnah wal jemaah datang dekat dia, kita bagi tahu dia apa itu fiqah, apa itu semua akidah, dia akan ikut. So dia akan goyang. Di situ kembali iman akan bawa mereka ke umrah, cari dana untuk bawa mereka ke umrah, kuatkan akidah mereka. Itu yang pertama yang kita nak buat. So kita nak kukuhkan akidah mereka. Dan alhamdulillah kembali iman telah buat 2 tahun, 2015 dan 2016. Insya-Allah doakan saya untuk bulan untuk tahun depan bulan 3 adalah umrah yang ketiga. Yeah. Kembali iman yang ketiga. Harap-harap dapat dana sepenuhnya. Yeah. Total 2015 kami bawa 27 orang dan 2016 alhamdulillah dapat bawa 57 orang. Fully sponsored. Tak ada, kami tak ada minta balik duit. Sponsor 100%. Kami cari dana dan kami akan bawa umrah mualaf ni bagi umrah secara percuma. Dan kali bulan tahun depan adalah kali yang ketiga. So doakanlah saya dapat dana yang sepenuhnya untuk bawa mualaf ni. So dan di situlah saya mula nak teruskan perjuangan saya. Saya bukan aja seorang pendakwah tapi alhamdulillah orang percaya dengan saya dan orang selalu jemput saya untuk forum program macam ni. Sebab apa yang saya tengok Ustaz, mungkin Adam Corey ni dia ada aura. Dia ada aura, cara dia bercakap, wajah dia, walaupun dia dragon Ustaz kan, tapi dia dragon baik. Dragon ball, ada yang kata dragon ball. Dia tetap dragon, tapi dia dah jadi dragon ball. Mungkin membuka peluang untuk orang-orang lain. Orang kata sampaikan 17 orang boleh jatuh ke tangan beliau untuk masuk Islam, untuk mengucap syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, para hadirin sekalian, jam di tangan saya hampiri pukul 9 atau tepat jam 9 malam. Kita ada 15 minit lagi sebelum kita tutup tirai forum kita pada malam ini yang tajuknya aku yang dulu bukan yang sekarang. Kita nak dengar kata-kata nasihat dari Adam Corey dulu. Apakah target? Apakah matlamat sekarang? Sebelum kita serahkan kepada Ustaz untuk buat conclusion, berapa minit kepada Adam untuk sedikit mungkin 2 minit, 3 minit harapan Adam sendiri kepada masyarakat tentang artis-artis yang berhijrah dan juga orang-orang yang bukan dulunya bukan Islam dan kembali kepada fitrah mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku yang dulu ingin jadi orang kaya tapi sampai sekarang aku tak kaya-kaya. Jadi kau macam itulah. Saya tak pernah menyanyi. So ini my first time. Ini kaki pegawai kami pasal ni semua. Semua pukulan dia.
Okey, saya ingin jadi seorang hamba Allah ni. Apabila lepas solat, Rasulullah akan kata kepada sahabat-sahabat ini ahli syurga. Setiap kali lepas solat, Nabi akan kata ini ahli syurga. Sampailah satu sahabat datang kepada Nabi dan kata, "Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah kata dia ahli syurga?" So dia tak puas hati, dia menyamar sebagai seorang musafir. Dia pergi dekat rumah hamba Allah ni, dia menyamar sebagai musafir dan tinggal di sana 2 hari 2 malam. Selepas balik, habis 2 hari 2 malam tu, dan esoknya dia jumpa Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku tengok mamak tu amalan dia biasa-biasa je. Tak adalah bangun solat tahajud, tak adalah berzikir, tak ada baca Quran, tak ada apa, tak ada, macam biasa solat 5 waktu je. Itu pun kadang-kadang terlewat. Macam mana Rasulullah boleh kata dia ahli syurga?" Nabi kata, "Disebabkan dia tak ada hasad dengki pada semua orang, Allah masukkan dia dalam syurga." Subhanallah. Saya nak jadi orang macam ni. Sebab kita manusia, hati kita tak ada siapa tahu, Allah saja yang tahu. So kita nak buat ini dan buat apa perkara sekalipun lillah ta'ala, bukan kerana manusia. Kerana manusia kita akan mati dulu sebelum dia. So kalau kita buat kerana Allah, insyaAllah Allah akan buka jalan untuk kita, dan Allah akan bagi kita kesihatan, Allah akan bagi kita kekuatan untuk kita terus berjuang kerana Allah. Baik, terima kasih. Baik, Ustaz, soalan yang sama juga. Mungkin harapan ataupun pandangan Ustaz secara peribadi kepada kami artis-artis hijrah lepas kita dah boleh menonton di TV. Mungkin ada artis-artis yang nak hijrah tapi dia macam dia rasa takut-takut. Dia nak pergi tidak, pergi tidak. Kejap dia pergi, dia balik. Dia pakai tudung dah, lepas tu buka pula. Lepas tu dia pakai tudung balik. Lepas tu dia buka. Lepas tu dia buka, 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 buka terus. Kan? Ada juga selain pada artis pun Ustaz, kan? Dulu dia tak nyapa, dia biasa je, tak jadi, tak buat penyanyi, tak ada album pun, tiba-tiba dah ada album. Sayang, 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 kan? Dah jadi penyanyi pula. Jadi nasihat Ustaz daripada orang Kelantan Ustaz. Kalau lah macam mana pandangan sendiri Ustaz dan juga nasihat Ustaz? Dulu dia pun tak nak penyanyi, nak jadi penyanyi pula. Dulu dah jadi penyanyi elok-elok, nak jadi dia kembali, nak kurang kembali kepada Allah SWT. Jadi Ustaz, 5 minit nasihat dan juga conclusion dari Ustaz. Okey, pertama sekali kita, kalau kita rasa kita dah boleh jadi orang baik, kita kena support orang yang baru nak jadi orang baik. Ya, kalau kita dah boleh semayang, dah boleh tutup aurat, kita jangan pandang sinis dan jangan hina orang yang kita tengok yang belum jadi macam kita. Kadang-kadang jiran kita, kadang-kadang kawan-kawan kita yang dulu kita sama-sama macam dia, hari ini kita dah jadi orang masjid, maka kita asingkan diri daripada mereka. Jangan jadi macam tu. Ya, kita jangan rasa kita terlalu mulia bila mana kita telah jadi orang baik-baik. Tapi Alhamdulillah Allah pilih kita jadi orang baik-baik. Yang datang masjid, datang surau ni memang orang beriman, memang orang baik. Dan kita kena mengakui benda tu. Dan Nabi pernah sebut, barang siapa yang kamu lihat, ya, sesiapa di kalangan kamu yang dia berulang-alik ke masjid, berikanlah penyaksian, dia adalah orang yang beriman. Jadi tuan-tuan yang datang ni semua adalah orang yang beriman, yang memang layak untuk mendapat syurga insyaAllah. Dan inilah sebenarnya yang akan bantu kita dekat akhirat nanti, yang akan jadi saksi antara kita semua. Jadi kalau siapa yang mak-mak, yang ada anak perempuan, yang tak jumpa menantu, cuba cari orang muda dekat kat sini, yang nampak berulang alik, tanya dia kerja mana, keluarga, kenal-kenal, buat nanti. Kalau tak ada yang muda ni, ada kiri kanan ni. Yang sandal-sandal kat dinding-dinding pun ramai. Itu macam promote diri sendiri je Ustaz. Okey. Okey, tuan-tuan sekalian, pertama jangan sinis kepada orang yang kita nampak yang dia baru nak berubah, baru nak jadi baik. Jangan kita bagi target ni seminggu je ni. Dan nampak orang yang berhijrah daripada baik kepada tak baik, bukan terus kutuk dia, tapi kena doakan dia supaya dia jadi baik dan supaya dia kembali. Support dia juga, support. Kita kena sentiasa support. Dan sebab tu dia kata, "Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah orang kepada jalan Tuhan kamu, kata Allah dalam Al-Quran, dengan cara bijaksana. Hari ini adalah zaman viral, orang suka cerita benda buruk, tuan-tuan. Kalau kita terlibat dengan benda cerita benda buruk, kita akan terus kecut, kecut, Islam akan jadi tambah kecil. Jadi Islam tu namanya adalah sejahtera. Dia kena sentiasa kita bagi baik pada benda yang boleh sajalah, dengan semua nampak baik je. Ya, hari ini trend orang tengah buat susun kening jadi macam berombak macam tu. Kan? Sekarang ni. Banyak support Ustaz, support. Jangan, benda macam ni jangan. Akhir ada yang belakang-belakang buat begitu. Tunduk semua pula, eh? Jangan buat benda dia, kalau kita mengikut budaya,
yang bukan Islam, budaya yang datang daripada Barat, kita takut dengan kita bermula dengan mengikut budaya, akhirnya kita akan mengikut cara berfikir mereka. Maka tolong, sebagai konteks hijrah kita pada tahun ini adalah jadi orang yang sejahtera, yang sentiasa menyebarkan kesejahteraan dan kebaikan. Jangan cerita pasal hina, jangan forward benda-benda yang tak betul, jangan viral benda-benda yang negatif. Hari ini kita nampak orang buat benda negatif, kita ambil gambar dan viral. Buat apa kita nak viral benda tu? Bila kita jumpa orang yang kita nampak buat pelik tu, kita tanya dia, kenapa buat begitu? Itu yang sebenarnya, bukan nak viral benda tu. Tapi itulah hakikat yang berlaku pada hari ini. Justru tuan-tuan, kita sebagai orang yang dah Allah pilih jadi orang baik-baik, dan kalau kita nak tahu benar-benar pasti sebagai penutup, kita ni Allah dah pilih jadi orang baik ke belum? Iaitu antara kesan menjadi orang yang baik-baik, orang yang Allah pilih dalam kebaikan adalah, antara kesannya adalah Allah akan tutup pintu kejahatan dia. Maknanya dia nampak apa-apa video atau mesej yang dia rasa macam nak forward tapi rasa, tak. Allah tutup pintu tu, maka dia tu sebenarnya antara orang yang terpilih untuk jadi orang yang baik. Kan, dia keluar pergi mana-mana, nampak ada orang pakai seksi contoh. Kan, dia nak tengok sebagai manusia, sebagai lelaki, nampak perempuan yang tengok pakai skirt pendek, sleeveless, tak pakai apa-apa ni. Sebagai lelaki, rasa nak tengok tak? Nak. Maknanya normal lah. Ya, saya orang biasa, saya normal je. Betul. Tak, pertanyaan saya, saya nak tengok. Nak tengok. Nak. Kan? Of course. Sebagai lelaki. Tuan Haji, sebagai lelaki. Siapa suruh depan? Kenapa kena-kenanya? Ya, aku nak tengok, tak tengok. Rasa nak tengok. Memanglah. Kan, nampak orang cantik aku tak pernah jumpa dalam dunia. Tapi kalau orang tak tengok tu luar biasa. Betul. Kan, rasa nak tengok. Tapi kan bukti yang Allah pilih kita orang baik adalah kita nak tengok, tiba-tiba Allah halang. Lori lalu. Yes. Terus abuk masuk mata. Gitu. Habis lori tu dah hilang perempuan tu. Rupanya kena gelik lori. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sebagai penutup dia, Yes. Jadilah orang yang sentiasa dalam jalan kebaikan dan tutup pintu-pintu kejahatan. Dan penghujung ayat yang ke-9 surah Al-Hasyr tadi, wa may yuqashuha nafsi. Barang siapa yang tidak pentingkan diri dia, barang siapa yang tidak sombong dengan orang, yang sentiasa sebarkan kebaikan, faulaika humul muflihun ujungnya. Saya betulkan tadi, saya silap, bukan fasirun, muflihun. Siapa yang cuba untuk jadi orang baik, cuba pentingkan orang, tak penting diri sendiri, sebarkan kebaikan, mereka lah orang yang berjaya. Siapa orang yang berjaya? Buka surah Al-Mu'minun, Allah describe semua kategori orang yang berjaya dalam surah Al-Mu'minun, insyaAllah. Wallahu a'lam, minta maaf salah silap, gurau-gurauan dan kata-kata minta maaf, bagaimana yang Abang Syamsul sebut tadi, itu nak gurau-gurau, tak nak bagi tidur je. Betul, ya. betul. InsyaAllah, kami orang baik, tak buka perangai macam tu. InsyaAllah. Yang dia kasih. Memang teruk. Amba yang tu dia bagi checkmate teruk itu. Baik, alhamdulillah berada sekalian, rasanya untuk tajuk kita, forum kita pada malam ini bersempena dengan mujmak 2.5 yang dianjurkan oleh Surau Putra Al-Amin Presiden 8 Putrajaya ini dengan kerjasama PPZ, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan juga Geng Surau Putrajaya, dan juga akan disiarkan di Salam HD saluran 113 Hit TV pada hari sekalian. Berakhir pada malam ini, apa yang kami sampaikan, apa yang kami kongsikan bersama berdasarkan apa yang dinaskan ataupun dikaji oleh Al-Fadhil Ustaz Syahrizan Al-Turabi, dan pengalaman dari Al-Fadhil Adam Khoury, dan juga pengalaman dari saya sendiri. Sebelum saya menutup tirai, di luar para hadirin sekalian ada sahabat-sahabat hijrah yang berjualan. Jadi tontonan perempuan, lepas ini nanti solat, nanti kita boleh membeli belah di luar sana. Terdapat juga salah seorang artis hijrah kawan saya, iaitu Jojo One Nation MC. Ya'au, orang kampung. Aku bukan kaya, aku orang kampung. Ada dekat luar yang berjualan bersama dengan saya juga, tuan-tuan dan puan-puan. Ada kerepek pisang pedas, pisang tanduk, dan juga kerepek ubi, dan juga minyak atar asli dari Makkah dan Madinah. Sila dapatkan di luar nanti. Dan juga ada kepiah, ada baju, ada minuman dan sebagainya. Sama-sama nanti jengah-jengahlah, dan sambillah berbelanja. Jangan boros berbelanja sambil membantu tugas kami untuk berdakwah. Sekian dari kami. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Apa yang kami sampaikan, jika ada yang buruk, itu datangnya dari kami. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.